slow, tangan slow. Thank you. Thank you, thank you. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Pulau Pinang mengambil tindakan terhadap 355 kes kesalahan di bawah pelbagai akta sejak Januari tahun ini. Pengarah KPDN HCP Pulau Pinang, Muhammad Rizwan Abdul Ghaffar berkata, sebanyak 18,971 premis diperiksa sejak Januari dan hasilnya 355 kes dikenakan tindakan dengan jumlah nilai rampasan RM263,038.25 dan nilai kompaun RM88,100. Terdahulu, Muhammad Rizwan bersama Pengerusi Perdagangan Industri dan Pembangunan Keusahawanan Pulau Pinang, Dato' Abdul Halim Hussein melancarkan majlis pelancaran skim harga kawalan maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2022 di Pasar Awam Bayan Baru. Muhammad Rizwan berkata KPDN HCP sentiasa membuat pemantauan mengikut keadaan dan situasi supaya semua peniaga mematuhi peraturan-peraturan yang sedia ada khususnya ketika musim perayaan. Yang pertama adalah notis barangan. Dan yang kedua adalah 27 notis, ya, notis pemberitahuan maklumat barangan 31 notis. Bila kompaun yang terlibat adalah sebanyak 53,200. Dari segi aduan adalah sebanyak 427 aduan. Dan daripada 420... Kita nak balik kampung ni. Insurans dah renew. Bil semua dah settle. Bil dah bayar. Insurans pun dah beli. Cashback pun dah dapat. Lebih berbelanja dengan GoPay, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.